Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas tutorial kasus 1 yang sudah kami diskusikan bersama. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada pleno hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Dita Fitriani yang telah bersedia menjadi fasilitator kelompok 3. Dan ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 3. Baik, langsung saja untuk kasusnya, yaitu remaja laki-laki usia 17 tahun datang dengan keluhan tangan dan kaki terasa dingin sejak 6 hari yang lalu dan disertai mual dan muntah. Demam dirasakan sejak 4 hari yang lalu namun masih bisa beraktivitas. Remaja ini siswa SMU negeri di sebuah kampung dengan kondisi kelas yang gelap dan agak lembab. Dan seminggu sebelumnya, ada teman sekelasnya yang mengalami demam serupa. Untuk keywordnya, yang pertama yaitu laki-laki usia 17 tahun, yang kedua tangan dan kaki terasa dingin sejak 6 hari yang lalu, yang ketiga mual, muntah, dan demam dirasakan sejak 4 hari yang lalu, yang keempat kondisi kelas yang gelap dan agak lembab, yang kelima, seminggu sebelumnya ada teman sekelasnya yang mengalami demam serupa. Selanjutnya yaitu problem. Untuk problem yaitu laki-laki 17 tahun datang dengan keluhan tangan dan kaki terasa dingin sejak 6 hari yang lalu, demam, dan disertai mual muntah. Untuk DD-nya kami menentukan 3 DD yaitu yang pertama DBD, yang kedua tipoid, yang ketiga malaria. Kemudian untuk more info didapatkan keadaan umum yang sakit sedang, kesadaran kompos mentis, vital sign, tekanan darah 110 kali per menit, heart rate 110 kali per menit, CRT lebih dari 5 detik, dan pada status gizi untuk berat badan yaitu 45 kg, tinggi badan 165 cm, dan pada abdomen ditemukan hepatomegali nyeri perut. Kemudian pada pemeriksaan lab untuk Hb-nya yaitu 16 gram per desiliter, leukosit 1500 sel per mikroliter, trombosit 50.000 sel per mikroliter, dan hematokritnya yaitu 49%. Untuk hipotesanya yaitu laki-laki usia 17 tahun datang dengan keluhan tangan dan kaki terasa dingin disertai mual muntah dan juga demam sejak 4 hari yang lalu, diduga karena demam berdarah dengue atau DBD. Selanjutnya yaitu donau. Untuk donau kami mendapatkan 11 nomor. Untuk yang pertama yaitu definisi dari DBD, kedua etiologi dari DBD, ketiga patofisiologi dari DBD, keempat manifestasi klinis dari DBD, kelima pemeriksaan penunjang, keenam klasifikasi berdasarkan derajat, ketujuh faktor risiko dari DBD, kedelapan penata laksanaan untuk DBD, kesembilan komplikasi dari DBD, kesepuluh prognosis dari DBD, dan kesebelas pencegahan untuk DBD. Baik, langsung saja kita masuk ke learning issue yang pertama, yaitu definisi dari DBD. Demam berdarah dengue atau DBD atau dengue hemorrhagic fever atau DHF adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dengan manifestasi klinis yaitu demam, nyeri otot, dan atau nyeri sendi yang disertai leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia, dan diathesis hemorrhagic. Pada DBD terjadi perembesan plasma yang ditandai dengan hemokonsentrasi atau peningkatan hematokrit atau penumpukan cairan di rongga tubuh. Yang kedua yaitu etiologi dari DBD. Demam dengue dan demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dengue yang termasuk dalam genus Flavivirus keluarga Flaviviridae. Flavivirus merupakan virus dengan diameter 30 nanometer yang terdiri dari asam ribonukleat rantai tunggal dengan berat molekul 4 kali 106. Kemudian terdapat 4 serotip virus yaitu DN1,
DM2, DM3, dan DM4 yang semuanya dapat menyebabkan demam denggi atau demam berdarah denggi. Keempat serotip ini ditemukan di Indonesia dengan DM3 merupakan serotip terbanyak dan terdapat reaksi silang antara serotip denggi dengan flavivirus lain seperti yellow fever, Japanese encephalitis, dan Fresnel virus. Yang ketiga itu patofisiologi. Untuk patofisiologinya itu yang pertama adanya virus denggi, yang kemudian virus ini akan masuk ke aliran darah dan jadilah viremia. Viremia ini akan mengaktivasi yang namanya itu kompleks imun antibodi. Setelah kompleks imun antibodi di dalam tubuh kita ini sudah terpicu, virus ini akan memberikan beberapa efek ke tubuh kita, seperti yang pertama itu peningkatan permeabilitas pembuluh darah, yang kemudian akan mengakibatkan kebocoran plasma, yang selanjutnya juga menyebabkan hipovolemi atau volume dari darahnya itu berkurang, dan terjadilah shock atau yang dikenal dengan shock hipovolemik. Kemudian yang kedua itu virus ini akan mengeluarkan beberapa zat seperti bradikinin, serotintromin, dan vitamin. Di mana zat-zat ini akan mengaktivasi prostaglandin 2 pada hipotalamus. Nah, di prostaglandin 2 ini ketika terpicu akan menyebabkan termoregulasi yang instabil atau meningkatnya termoregulasi yang bisa mengakibatkan terjadinya demam atau hipertermia. Nah, kemudian selain itu juga yang ketiga itu virus ini bisa menurunkan kadar trombosit di dalam darah, di mana fungsi trombosit di dalam darah itu kan untuk proses pembekuan darah. Nah, jika terjadi trombositopenia atau penurunan kadar trombosit dalam darah, maka proses pembekuan darahnya juga akan terganggu dan bisa mengakibatkan terjadinya pendarahan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Terima kasih, Saudari Angel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi berdasarkan derajat DHF. Nah, yang pertama, derajat pertama yang adalah demam mendadak 2-7 hari gejala klinisnya, yaitu dengan perdarahan paling ringan, atau kita sebut rempolet positif, dari uji bendung, biasanya perdarahan berupa bintik merah di lengan lebih dari 10. Derajat 2, demam, perdarahan kulit, dan di tempat lain, seperti mimisan atau biasa kita sebut epitaksis, perdarahan di gusi, muntah darah atau hematemesis, dan atau buang air besar yang mengandung darah sehingga tinja terlihat seperti ter atau aspal. Derajat 3 yaitu gagal sirkulasi yang dimanifestasikan dengan nadi cepat dan lemas serta penyempitan tekanan nadi atau hipotensi dengan adanya kulit dingin dan lembab serta gelisah. Yang terakhir, shock hebat dengan tekanan darah atau nadi tidak terdeteksi. Selanjutnya yaitu faktor resiko. Di sini ada 3 faktor resiko. Yang pertama, sanitasi lingkungan yang kurang baik pada penderita DHF ini. Ya mungkin lingkungan yang kurang bersih ataupun lingkungan yang sangat kotor di tempat pasien tersebut. Yang kedua, adanya jentik nyamuk Aedes aegypti pada genangan air di tempat tinggal pasien sehari-hari. Yang ketiga, adanya penderita demam berdarah denggi atau bisa kita sebut DBD di sekitar pasien. Pemeriksaan penunjang darah lengkap. Biasanya trombosit itu kurang dari 100.000. Terus hematokritnya itu meningkat lebih dari 20%, hemoglobin dan PCV-nya itu meningkat lebih dari 20%, leukositnya mungkin normal, tapi leukopeni atau leukositosis, terus NS-nya satunya itu positif, hanya bisa dilakukan jika demam baru 1-3 hari. Di atas 3 hari, periksa IgM dan IgG. Yang terakhir, rongsen toraks. Untuk melihat apa? Melihat adanya efusi pleura. Selanjutnya pencegahan. Di sini ada 3M plus, itu cegah demam berdarah. Yang pertama, M pertama itu menguras, kedua menutup, ketiga memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas. Adapun yang dimaksud dengan 3M plus adalah segala bentuk kegiatan pencegahan seperti yang pertama, menaburkan pupuk larvasida pada tempat penampungan air yang sudah dibersihkan.
yang kedua menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk, yang ketiga menggunakan kelamu saat tidur, yang keempat memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk, yang kelima menanam tanaman pengusir nyamuk, yang keenam mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah, yang ketujuh menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang biasa atau yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk, dan lain-lain. Penata laksanaannya yang pertama itu terapi awal cairan intravena kristaloid 6-7 ml per kilogram berat badan per jam. Habis itu evaluasi 3-4 jam. Apabila tidak membaik, berarti kita lihat hematokritnya dan frekuensi nadi itu meningkat. Tekanan darah menurun, itu kurang dari 20 mm per air raksa. Produksi urin menurun. Ketika kondisi tidak membaik, kita infus lagi. Lihat dulu tanda vital dan hematokritnya. Kalau misalnya memburuk, kita infus lagi kristaloid 10 ml. Habis itu, apabila tidak membaik lagi, infus lagi kristaloid 15 ml. Terus habis itu, apabila kondisi nama memburuk, itu berarti tanda shock. Nah, kita lakukan tata laksana sesuai protokol shock dan perdarahan. Setelah mengalami perbaikan pada pasien atau penyembuhan, habis itu 5% defisit cairan. Tapi ketika setelah evaluasi 3-4 jam, itu ada perbaikan, kita lihat hematokrit dan frekuensi nadi turun, tekanan darah membaik, produksi urin meningkat. Lalu, ketika pasien mulai membaik, kurang infusnya, sekitar 5 mili. Terus, ketika mengalami perbaikan lagi, kurangi lagi infusnya, sekitar 3 mili. Nah, ketika mengalami perbaikan lagi, terapi terus cairan, lalu dihentikan sekitar 24-48 jam. Adapun beberapa komplikasi Denny Shock Syndrome atau DSS, yang kedua ensefalopati, yang ketiga gagal ginjal, yang keempat gagal hati. Itu adalah beberapa komplikasi. Lalu prognosis, ya prognosis jika tanpa komplikasi umumnya dubia et bonam, karena hal ini tergantung dari derajat beratnya penyakit, seperti itu. Ini sumber dari Kemenkes 2015. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada kata-kata atau ucapan yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.